Oke, kita terus masuk dan saya ucapkan selamat datang ke channel saya. Oke, sekarang saya nak ceritakan tentang mengapa Barisan Nasional ini jatuh dengan teruk. Saya ambil satu punca saja, karena keangkuhan pemimpin mereka sendiri waktu itu dan juga dengan masalah penyelewengan serta ketirisan yang telah mereka lakukan dan ketidakpedulian kepada rakyat waktu itu. Ini tiga saja yang saya nampak paling besar di pandangan saya lah. Yang pertama, mereka sangat angkuh sewaktu mereka pegang jawatan kerana mereka berfikiran Barisan Nasional telah ditubuh selama 41 tahun dan agak sukar untuk tumbang. Saya tidak menyebut tentang parti mana-mana di dalamnya, tapi cukup saya mengatakan Barisan Nasional. Dan kalau kita lihat, mereka, ramai pemimpin mereka setelah mereka berjaya sampai 41 tahun sebagai Barisan Nasional, mereka sombong, angkuh, susah kita nak jumpa bila sudah menjadi wakil rakyat. Ini adalah hakikat yang perlu Barisan Nasional terima. Karena saya sebagai rakyat, saya merasa di waktu itu. Itu yang part pertama yang saya nampak. Part kedua, sudah menular rasuah ini daripada sebelum Barisan Nasional ditubuhkan. Dan setelah Barisan Nasional ditubuhkan, makin banyak rasuah di dalam dan ketirisan berlaku. Serta penyelewengan-penyelewengan di jabatan-jabatan kerajaan serta di sektor awam dan swasta, semuanya telah berlaku. Serta sistem government telah digunakan oleh mereka untuk menyalahgunakan kuasa mereka seperti di jabatan-jabatan yang sangat penting. Jadi benda ini rakyat nampak dan saya sendiri pun merasakan itu sebenarnya. Tapi kita rakyat tidak dapat bersuara kerana bila kita bersuara, suara kita kalau tidak didengari tidak apa, tapi kita juga akan ditangkap lah, di apa itu ada sedikit yang saya nampak di situ. Mereka cuba menyekat suara rakyat dengan ada setengah kes yang berprioriti tinggi, banyak yang tidak dapat selesai, sampai hari ini pun banyak lagi yang belum selesai. So itu yang rakyat nampak waktu itu. Dan kita tengok sisi-sisi lain Barisan Nasional ni, dia sudah mula nak dijatuhkan bila mereka tidak, mungkin mereka tidak percaya bahawa mereka PIU ke-14 itu mereka tidak akan jatuh. Okey, dan apa yang saya nampak di sini, tiga tokoh utama ini telah berjaya membentuk satu pakatan, iaitu Pakatan Harapan, iaitu di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dari Lim Kiat Siang. So tiga parti ini bergabung daripada parti Bersatu, dari parti PKR dan parti DAP. Daripada parti Bersatu, padahal mereka baru saja tubuhkan. Daripada PKR, pucuk pimpinannya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun masih di penjara, tapi dia berjaya, kekuatan parti mereka berjaya dijaga dengan baik oleh isteri beliau iaitu Datuk Seri Wan Azizah. Serta DAP dengan mempunyai kekuatan disiplin yang sangat bagus, anggota DAP, saya percaya di situ. Dan PR, dengan bantuan sedikit daripada Datuk Seri Safiyah Afdal dari Sabah, mereka telah berjaya dengan gabungan campuran daripada warisan masuk ke Pakatan Harapan ini tadi. So dengan berjayanya, mereka telah mengarahkan Barisan Nasional yang di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Razak waktu itu. Nah, apa yang saya nak katakan di sini,
Kerjaan mereka ini sebenarnya baik untuk mengimbangkan politik rakyat, politik di Malaysia serta meruntuhkan satu organisasi politik yang sangat besar serta memang sepatutnya kita jatuhkan dulu karena keangkuhan yang sudah nampak, mula nampak kerana mereka yakin tidak akan berlaku kekalahan di waktu itu. Itu adalah satu sumber yang kita nak lihat, rakyat nak lihat betul ke Barisan Nasional ini boleh jatuh. So memang itu yang kita memang betul-betul nak lihat kerana ulah-ulah ataupun karenah yang ada di dalam Barisan Nasional ini waktu itu memang sangat menjengkelkan mata rakyat itu. Dan mereka apabila ditanya soalan, jawapan-jawapan yang mereka bagikan seperti yang tidak logik, seperti kalau ini sayur macam ni, kita jangan makan ini, itu semua sangat soalan yang tidak masuk akal, jawapan yang tidak masuk akal kepada soalan yang rakyat bagi. Dengan keadaan ekonomi kita yang memang dah parah, mereka tambahkan lagi dengan skandal-skandal yang sangat besar. Pada saya itu tidak memberi apa-apa kebaikan kepada rakyat waktu itu. Dan apa yang saya tengok, tiga tokoh utama ini tadi, kita berbalik kepada tiga tokoh utama ini, mereka berjaya bergabung padahal kalau daripada sisi TUN mereka sudah tidak berbaik-baik ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kerana untuk nak menyelamatkan keadaan, untuk menyelamatkan Malaysia, kita melihat mereka dapat bergabung semula menjadikan satu parti politik yang baik untuk menumbangkan Barisan Nasional ni tadi. So apa yang dah berlaku ni, setelah mereka berjaya tumbangkan, kita rakyat nak melihat apa pula yang mereka lakukan. Pada saya lihat rakyat Malaysia ini banyak yang tidak menghargai ini semua. Karena banyak yang juga kalau daripada kampung-kampung, mereka banyak masih melihat daripada sisi yang mereka sokong dahulu. Jadi mereka tetap setia kepada yang mereka sokong dahulu. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya hari ini adalah orang yang kita hendak sokong ini adalah siapa. Dan sepatutnya seperti itu, kita sudah pergi ke negara maju dan kemusnahan yang dah berlaku ini kita patut selamatkan. Tapi dengan apa yang berlaku, saya lihat jalan sudah agak tertutup sedikit. So itulah politik di mana-mana negara pun sama. Jadi saya tidak dapat nak bincangkan isu ini panjang dan lebar karena ini sekadar share saja apa yang saya rasakan. Tapi apa yang saya nampak, banyak kebaikan setelah tumbangnya Barisan Nasional di PIU 14 itu hari. So hari ini walaupun mereka gagal untuk meneruskan komitmen mereka sebagai pertukaran kerajaan yang selepas PIU ke 14 dan sekarang sudah runtuh lagi, itu pada saya tidak apa karena adat di politik. Cuma saya merasa terharu sedikit kerana kegagalan mungkin di pihak mereka kerana kesetiaan parti sudah goyang situ kerana ada unsur dalaman masuk dari luar mengganggu supaya musnahnya harapan mereka sebagai parti harapan. Dan begitulah kehancuran. Saya ucapkan terima kasih kerana anda semua menonton channel saya ini. Saya tidak masuk panjang-panjang ke dalam karena saya tidak mempunyai waktu dan kita akan sambung di waktu lain. Oke, sekian dari saya dulu. Saya akan masuk ke isu panas untuk akan datang video. So, saya ucapkan terima kasih kerana sudah menonton channel saya. Thank you.